Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis dalam materi Hukum Bacaan Gundah. Tetapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik Sobat Tawaf, dalam membaca Al-Quran terdapat tata cara agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tata cara dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar disebut sebagai ilmu tajwid. Nah, dalam ilmu tajwid terdapat banyak sekali yang harus kita pelajari, salah satunya yaitu hukum bacaan gunnah. Apa itu hukum bacaan gunnah? Dan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan hukum bacaan gunnah? Nah, agar kalian tidak penasaran, yuk kita simak video ini sampai selesai. Hukum bacaan adalah cara membaca suatu bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali hukum bacaan, salah satunya yaitu hukum bacaan gunnah. Gunnah sendiri artinya mendengung. Sehingga hukum bacaan gunnah adalah cara membaca bacaan yang ada di Al-Quran dengan cara mendengung. Lalu, kapan ya kita membaca bacaan di dalam Al-Quran dengan cara mendengung ataupun dengan hukum bacaan gunnah? Kita membaca suatu bacaan di dalam Al-Quran dengan hukum bacaan gunnah ketika ada suatu huruf dengan tanda baca tasydid. Apakah adik-adik tahu bagaimana bentuk dari tanda baca tasydid? Nah, inilah tanda baca tasydid ya adik-adik. Eits, tapi tidak semua bacaan atau huruf dengan tanda baca tasydid di atasnya bisa kita baca dengan hukum bacaan gunnah. Ada dua huruf yang termasuk ke dalam huruf gunnah, yakni huruf mim dan huruf nun. Sehingga ketika huruf mim dan huruf nun ada tanda baca tasydid di atasnya, maka kita bisa baca kalimat atau bacaan dalam Al-Qur'annya dengan hukum bacaan gunnah. Lalu, bagaimana ya cara membaca suatu bacaan dengan hukum bacaan gunnah itu? Karena gunnah artinya mendengung, maka ketika ada suatu huruf yakni huruf mim dan nun dengan tanda baca tasydid di atasnya, maka cara membacanya yaitu mendengung ataupun suara nyaring atau bisa juga ditahan dengan dua ketukan. Kalian penasaran kan bagaimana contoh dari hukum bacaan gunnah? Nah, kalian perhatikan dan simak baik-baik contoh berikut ini ya adik-adik. Contoh bacaan dengan hukum bacaan gunnah. Yang pertama, kita lihat contoh ini. Dalam contoh ini terdapat huruf nun dengan tanda tasydid. Maka cara membacanya adalah didengungkan dan ditahan dua ketukan. Cara membacanya yaitu inna. Yang kedua, sekarang kita lihat kembali contoh ini. Dalam contoh ini terdapat huruf mim dengan tasydid. Sehingga cara membacanya adalah didengungkan dan ditahan dua ketukan. Cara membacanya yaitu amma. Nah, sekarang kita cari yuk contoh bacaan gunnah yang ada di Al-Qur'an. Kita bisa temukan contoh bacaan gunnah pada surat At-Takatsur ayat 8. Nah, berikut ini adalah lafal dari surah At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setelah kita mengetahui tentang contoh bacaan hukum gunnah, sekarang kita belajar tentang macam-macam hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah itu ada dua, yakni gunnah asliyah dan gunnah aridah. Yang pertama yaitu gunnah asliyah. Gunnah artinya dengung. Asliyah artinya sifat asli. Jadi gunnah asliyah adalah ketika huruf mim dan huruf nun berharokat tasydid. Cara mengucapkan gunnah asliyah yaitu dibaca dengung dari pangkal hidung dan menahan suara nun atau mim sampai dua ketukan. Contoh bacaannya yaitu summa kalla latus alunna
Yang kedua yaitu gunnah aridah. Gunnah aridah adalah bacaan gunnah baru. Gunnah ini tidak berasal dari lafal aslinya, tetapi dibaca gunnah karena memiliki sebab tertentu. Gunnah aridah ini terdapat pada beberapa hukum bacaan berikut ini, yaitu idgham bi gunnah, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan iklab. Agar kalian lebih memahaminya, perhatikan contoh bacaan gunnah aridah berikut ini. Qulubihim maradun mim ba'di. Nah, itulah tadi materi tentang hukum bacaan gunnah. Setelah kalian mengetahuinya, jangan lupa kalian praktikan untuk membaca Al-Qur'an ya adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Tawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.